Okey, Ustaz tolong jelaskan air Yasin, air Zamzam yang dibaca 30 juzuk Al-Quran di dalamnya. Dan tempat-tempat seperti itu, apa? Ruqyah-ruqyah. Ruqyah-ruqyah seperti ini. Ayat ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ruqyah ni seperti yang telah pernah saya sebutkan, ruqyah ni dia asal afdalnya kita buat sendiri. Itu paling afdal. Sebab Nabi dah habaq kelebihan orang yang tak pi minta dijampi. Maksudnya orang yang dia tak pi habaq dekat orang, tolong jampi aku Ustaz. Nabi cerita kelebihan orang tu. Antaranya adalah dia masuk syurga tanpa hisab. Tak ada tool. Smart tag pun tak ada. Kira plate-plate raja akan lalu, wow, lalu terus. Kira kita bagai polis. Masuk syurga tanpa hisab. Ini adalah golongan-golongan yang kata Nabi alladzina la yastarqun, yang mana depa ni tak minta untuk dijampi. Nah, sebab dengan jampi ni dibimbangi, bukan kata tak boleh, tapi boleh jampi, boleh. Kalau orang boleh jampi, dia masuk syurga, betul lah. Maksudnya ada hisab. Tapi boleh, hukum boleh. Bukan kata tak boleh. Cuma pasal apa Nabi kata kelebihan orang yang tak minta dia redanya? Sebab orang tersebut pergantungan semestinya sepenuhnya kepada Allah. Kalau orang tu dia bergantung kepada orang, jampi orang tu, dia tu jampi bagi aku baik. Kadang-kadang terlepas cakap, terlebih sebut, terlebih puji, terlebih puja. Takut-takut wujud di sana unsur-unsur syirik. Nanti, oh dia tu yang boleh bagi baik cepat, orang pergi kat dia. Aku minum ayak dia, baik cepat tau. Jadi sebenarnya benda tu main daripada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun 30 juzuk Al-Quran ni, inilah satu dalil. Kita nak dalil lah juga. Sahabat Nabi simple saja baca. Fatihah saja. Surah Al-Fatihah saja. Ni bukan dekat 30 juzuk ni. Saya jumpa, saya pi ambil sendiri ayat tu. Ada di tempat tertentu, negeri jiran, negara jiran. Surah 30 juzuk ayat Zamzam yang dikhatamkan Quran 6,000 kali. Saya tiga ayat tu di rumah kawan. Sebelum ni saya duduk pergi, saya bawa masuk dalam kuliah. Saya kata minum ayat ni jadi kuat. 6,000 kali khatam. Ada di satu tempat di negara jiran. Saya pergi ambil sendiri di tempat dia. Pasal orang cerita, saya tak suka. Jadi kebetulan saya pergi cari sini, saya pergi jumpa dengan tuan dia. Betul? Betul ke ni? Oh betul. Kita, anak murid-murid kita, ya, dia jampi ni, dia buat ni, bacaan ni 6,000 kali di Yaman, di Hadramaut, dia hantar mai kat kita, Zam-Zam. Ni tak ada di tempat lain. Banyak ke Ustaz? Ha? Banyak ke ayat? Ayat Zam-Zam, saya buka pasang, bawa lah botol yang kecil, bawa balik. Botol kecil lah. Botol kecil tu balik. Free kan je, free. Dia macam ni lah, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Cerita dia mudah. Kalau sekiranya benda ni satu tuntutan, satu kelebihan utama, nescaya Nabi dah jampi telaga Zam-Zam dah. Senang. Nabi duduk situ kan? Nabi duduk sebelah telaga Zam-Zam, Nabi akan baca 30 juzuk dengan sahabat. Baca kat telaga Zam-Zam tu, buih, clear. Tu saja dalil dia. Sahabat Nabi baca surah Al-Fatihah. Orang kita lah ni, kalau pergi bagi ayat kat Ustaz, Ustaz jampi tak? Ustaz baca Fatihah, apa Ustaz pendek kan? Itu kita punya mentaliti dia. Mentaliti lagu ni tak betul. Dia kira lagi pendek lagi tak afdal. Dia kira mau Ustaz baca 3-4 jam. Panjang-panjang tau. Baca banyak tau. Oh, lagi bagus tau. Bukan lagu tu cara dia. Sebenarnya ruqiyah ni sesuai dengan tuntutan syariat. Baca ayat Quran tidak ada masalah. Tapi yang paling jelasnya surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, buih dalam ayat, jalan, tidak ada masalah. Sahabat Nabi itu bagi kat siapa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kan penghulu kampung tu yang kena sengat. Surah Al-Fatihah saja, simple lah, dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Cuma bila kita kurang yakin dengan teks yang Nabi ajak, yang sahabat praktikkan, beginilah jadinya. Lama-lama dia akan main lagi cerdik. Itulah, saya tak pernah dengar lagi tujuh mubin ni. Ni baru kali dekat. Sebelum ni, duk dengar salamun ya. Ulang tiga kali.
Dia itu, itu saya tak tahu. Dia dia makin lama makin orang akan kreatif. Nanti orang akan cari Rahim pula. Lepas Mubin Rahim. Lepas nu ni, ni orang makin lama dia akan, kalau kita biar kreativiti orang ni makin lama makin meningkat. Bila kreativiti meningkat, dia makin cerdik, dia topak sana sini, tambah ni tambah. Cuba tengok, saya tak sangka boleh kata Quran 30 juzuk ni khatam 6,000 kali baca dekat ayat. Tak pernah terfikir pun. Bukan kata, bukan kata tak boleh baca ke apa ke, tapi adakah kita dituntut khatamkan Al-Quran 30 juzuk depan ayat? Dituntut apa tidak? Itu persoalan dia. Dituntut dalam agama apa tidak? Tolong kaji sat. Kata kalau buat, you bagi fakta, ada reference dia, ada rujukan dia, ada hadis dia daripada Nabi SAW, no problem. Lepas tu ayah-ayah itu jual ustaz datang. Yang jual tu ustaz. Mr. Wudu sokong. Tak ada wudu, tak ada sentuh botol tu. Betul? Dia kata lagu tu? Hak tu dahsyat tu. Ustaz tu, ustaz tu yang hafal Quran 30 juzuk tu, bini dah tersentuh dah? Dia kena tanya lah bini dah ada wuduk atau tak ada wuduk tersentuh ai. Ai Quran. Dah kalau dia sendiri hafal Quran. Kalau lagu tu jenuh lah tuan-tuan dan puan sekalian, apa sampai lagu tu lah. Cerita nak bawa ayat. Yang ni, yang ni saya tak pernah dengar kan. Itu saya kata kreatif. Ayat yang dibacakan padanya 30 juzuk Al-Quran, botol itu tak tersentuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iyalah, tu ayat Zamzam tawaf saya pernah cakap dah dulu. Dulu orang duk kata ayat Zamzam baca bacakan badannya Yasin. Ayat Zamzam ni Mekah tawaf. Ha? Tawaf 7 pusingan kan. Tu saya ya bawa tawaf. Bawa ayat tu. Tu saya kata ayat ni tak lama nanti dia pun akan buat umrah. Sekali yang sa'i. Ayat Zamzam buat umrah. Lepas ni pula ayat Zamzam buat haji. Melontak tu. It's happened ustaz. Orang berapa-apa habis sekali ayat tu terdengi. Botol tu pecah. Sekarang tu cara cerita. Haa tu lah. Itu ini cerita-cerita yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustaz-ustaz yang macam ni kena kena. Yalah, baru nak start kot. Jadi depa tak apalah, depa mungkin Allah Alam tak apalah letak sangka baik dulu, depa jahil buat ni lah. Jahil senang. Depa tak tahu ni. Benda-benda yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan benda kecil. Kita nak kita kategori kita berdusta atas nama agama. Kategori kita kategori secara langsung atau tidak langsung kita telah dikategorikan sebagai menipu orang. Pasal apa? Pasal ada kan nas-nas tentang benda ni. Kita jual ya apa tau lagi kalau di negeri tertentu daripada jual tau ada juga spray apa dia panggil jampi. Dia tengok bergantung kepada hantu-hantu yang ada spray tu. Spray tu dia jampi. Jadi balik rumah kalau agama ada berasa lagu keras ya. Spray. Macam Ghostbuster. Ha. Macam sebiji. Tu saya kata kreatif. Sebab tu agama ni kita tak boleh buat kreatif lagu tu. Agama bukan plastering. Plastering ni kita nak gonyoh-gonyoh tu Lego ke nak tak ni jadi ni. Tak ni jadi ni. Tak, agama tak boleh. Agama dia main lagu tu. Kita ikut lagu tu cukup. Ustaz, dia dalam telefon kan? Ha, mana? Dia kalau dia ada masalah, dia dalam telefon. Ustaz, masa tu baca ayat. Ciuk kot telefon. Dia rasa telinga su. Dia macam ni. Dia bila bacakan Al-Quran, bacakan ayat Al-Quran di telinga, tidak ada masalah. Boleh? Kalau dia pakai dengar telefon, dia bacakan ayat Al-Quran, ayat tertentu, ayat-ayat ruqiyah, tidak ada masalah, boleh. Okey. Sama seperti orang tu main depan kita baca di telinga kita. Sebab apa? Sebab yang penting ayat-ayat Al-Quran itu didengari. Cuma saya kata klik tu bacaan jampi serapah, melompat dan sebagainya. Dan satu lagi masyarakat kita masalahnya bila dia dengar bunyi Arab dia kira Quran dulu. Bila dia dengar alif lam mim sa kaf ya in sa Ataha,
dia campok-campok semua kaf ha ya ain sad. Oh, dia baca Quran tu. Padahal ayat tu guna untuk apa? Pernahkah Nabi kita guna untuk jampi ayat tu? Jadi perlu berhati-hati ya. Kadang-kala ruqyah pada hari ini kita lihat dah melampaui batas. Dia dah terlampau. Dia dah jadi ikut suka Tok Bomo tu, dia nak petik lagu mana ayat Quran, dia nak terbalikkan kot mana pun, dia nak guna tujuh apa, tujuh alif kau, tujuh bismillah tujuh kau, bismillah apa dan sebagainya, benda-benda yang tak diriwayatkan, tak disandarkan di dalam hadis Nabi SAW. Berhati-hati kita dengan. Kita lah ni usaha nak bawa manusia kembali kepada fakta nas Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kalau nak bawa manusia pergi kepada cerita-cerita yang karut-marut, tahyul apa semua ni, tak payah. Sebab tu saya kata nak macam ni, bagi bukti ya. Sampai botol air tak boleh pegang. Pasal apa? Pasal? Tak ada air semayang. La haula wa la quwata illa billahi al-ali azim. Lepas tu Ustaz, kalau ditanya, bagaimana dia dapat dalil? Dudukkanlah tu Wahabi persalahan. Kalau tanya dalil, dia kata apa ni Wahabi? Jangan layan. Jadi ini sikap sebenarnya orang yang tak faham pasal agama pun. Dia mereka bertaklid buta. Orang tanya dalil ni, pelik tak pelik? Nabi, bila mai maulid Nabi, hak ni yang kepala depan tu. Sallallahu. Tengok orang, kalau orang tak selawat tu, marah sangat. Apa ni hang tak selawat ni? Ni cinta Nabi ni, kita cinta Nabi. Orang mai maki Nabi, cinta Nabi. Tapi bila dalam kehidupan seharian dia, pernah apa tidak dia bertanya, tindakan dia, bacaan ayat Al-Quran dia, bacaan hadis dia, perbuatan dia, amal kebaikan dia, sesuai ke tidak dengan orang ada cinta? Dia iktiraf apa tidak Muhammad ni pembawa risalah? Hak tu cukup, tanya hak tu dah cukup. Kalau iktiraf Muhammad itu pembawa risalah, tak apa, jangan aku cerita dekat hang. Aku tak payah cerita dekat hang pasal hang kata aku Wahabi. Aku tak payah cerita. Hang pergi cari sendiri hadis Nabi. Pergi kaji sendiri hadis Nabi. Jumpa ke tidak perbuatan-perbuatan ini, amal perbuatan ini sesuai dengan Nabi apa tidak? Hampir kaji sendiri. Aku tak payah cerita. Kalau aku cerita tak yang kata aku Wahabi. Kalau betul-betul hang amanah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan segala-galanya bagi kita. Ikut Nabi dulu. Kalau nak kira ikut ustaz tu, ikut ustaz ni, ustaz banyak version. Version sangat banyak ustaz. Hang tak dia kata ustaz hang betul, ustaz aku tak betul ke? Itu kalau nak lawan dengan ustaz. Ustaz ni popular dalam YouTube, ustaz ni popular dalam TV, ustaz ni popular di sana, ustaz ni popular di angkasa, ustaz ni popular di sini. Tengok mana-mana ustaz ni populariti dia. Kawan ni kata ustaz dia bagus, kawan ni kata ustaz aku lagi bagus. Tak habis kalau nak bertengkar pasal ustaz. Kalau nak kata jampi ustaz hang ajak lagi bagus, ni takat 30 juzuk Quran dia baca dalam Yasin, ni tu yang khatam 6,000 kali lagi afdal. Ha, celapak pula pergi sana. Tengok-tengok, dengar pula kat Indon kata ada 7,000, celapak pula pergi sana. Dengar kat Filipin ada pula 7,000 satu kali, pergi pula sana. Takkan kerja kita lagu tu? Ini masalahnya apabila manusia membina agama mengikut cita rasa. Allah dah bagi adil dah, Allah bagi sangat adil dalam kehidupan seharian. Allah bagi kita cita rasa nak apa? Nak kahwin dengan perempuan lagu mana, laki lagu mana, nak pakai pakaian lagu mana, kasut lagu mana, makan apa, handphone nak pakai lagu mana, jam tangan nak pakai apa, beg tangan, cita rasa, ambil pi, hangpa nak pakai, buat apa pun. Ni termasuk dalam agama-agama sekali. Aku nak ambil mana, aku ambil, aku tak mahu, aku suka aku. Tak boleh. Agama dah statik dah bagi lagu ni dah. Lagu ni kena beriman, kena terima, kena beramal dengan dia. Itu beza agama. Sebab tu agama ni kita tak boleh bina dengan cita rasa. Tak mau Allah sebut di dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu ingin beriman kepada sebahagian Al-Kitab itu dan kufur kepada sebahagian yang lainnya? Wallahu a'lam.